Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pelajar yang hadir pada kuliah pada hari ini. Okay, di sini saya lampirkan kehadiran untuk hari ini, tetapi untuk mengisi kehadiran tersebut kamu perlu melihat atau menonton kuliah kuliah pada minggu ke pada minggu ke-11 kumpulan B. Okey. Saya bagi beberapa kali sebab pelajar yang baru join dia takkan nampak jadi saya perlu bagi beberapa kalilah link tersebut. Okey. Pada hari ini, kuliah pada hari ini adalah berkait rapat dengan final assessment. Final assessment di mana pada final assessment kamu perlu ada keupayaan untuk menulis model. Okey, jadinya apa yang saya share dengan kamu pada hari ini adalah berkait rapat dengan keupayaan kamu menjawab final assessment nanti. Antaranya adalah dengan menulis model yang betul, menulis laporan dengan betul. Apa-apa yang disampaikan pada saya pada kamu pada hari ini adalah penting untuk kamu mengaitkan apa yang kamu dah melalui tugasan-tugasan berkaitan dengan projek 1 dengan projek 2. Dan daripada pengalaman itu, kamu perlu gunakan pengetahuan itu untuk menjawab final assessment nanti. Jadi, apa yang saya sampaikan pada kamu pada hari ini, adalah berkaitan dengan mengenali artikel jurnal. Mengenali artikel jurnal. Okey, jadinya kuliah pada minggu, pada hari Isnin baru-baru ni dan juga kuliah pada hari Khamis ini untuk grup A dan B adalah berbeza tetapi saling melengkapi. Jadi kamu perlu tengok kedua-dua kuliah tu. Jadi saya share ya. Okey, ini adalah artikel. Artikel jurnal yang ditulis oleh saya. Okey, apakah tajuk artikel jurnal ini? Siapa boleh beritahu saya? Apakah tajuk artikel jurnal ni? Tajuk. Apakah tajuk artikel jurnal ni? Sekejap ada orang join. Saya kena stop presentation. Kejap. Jangan lambat join ya. Kalau lambat join nanti saya kena stop presentation. Okay, lagi sekali sorry. Okay, now we start again. What is the title of this article? The child abuse issue. Lagi? Tak habis tu, the child abuse issue. You aggregate income, primary train, teachers and employment method. Okay, good. Siapa yang jawab tu? Saya Safwan. Okey Safwan, bagus Safwan. Okey ya, betul ya jawapan Safwan. Tajuk artikel ini adalah The Child Abuse Issue. Do Aggregate Income, Primary Train, Teachers and Unemployment Matters. Okey, apakah pembalik ubah yang ada pada tajuk? Apakah pembalik ubah makroekonomi yang ada pada tajuk? Aggregate Income. Okey, lagi? Unemployment. Lagi? Child abuse. No. Okay. Primary train teacher. Okay, primary train teacher. Primary train teacher. Okay. Child abuse issue adalah isu. Okay, betul. Macam tadi Safwan cakap, child abuse juga adalah data. Okay. Child abuse adalah data saya betulkan balik. Dan child abuse issue adalah isu yang dibincangkan. Okey. Saya nak tanya orang lain pula. Tak nak Safwan jawab orang lain. Apakah nama jurnal ni? Apakah nama atau tajuk jurnal ni? Okey, international. Kejap saya stop jap sebab ada yang baru masuk, saya kena berhenti. Okey. Sekejap
apakah tajuk atau nama jurnal ni? Nampak tak artikel ni? International Journal of Psychosocial. Yang itu yang tapi tu tak tak jelas. Tak nampak eh? Nampak tak? International Journal of Psychosocial Rehabilitation. Okay, good. Pada tahun bilakah artikel ini diterbitkan? 2020. Okay, ini adalah maklumat penting sekiranya kamu menulis final year project thesis. Kamu kena tengok apakah isu ini kena dengan isu yang kamu kaji? Apakah pemboleh ubah yang digunakan oleh artikel tersebut? Kalau kamu buat survey pun sama, kamu kena tengok isu dia. Kamu kena tengok tahun dia. Kalau kamu buat thesis lagi satu tahun daripada sekarang, berarti tahun 2023. Betul tak? Buat thesis tahun 2023. Betul. Jadi kamu kena tengok artikel paling kurang 5 tahun sebelum tu. Kena ada artikel yang bermula daripada tahun 2018, kena tengok 2018, kena tengok new issue. Macam mana nak tahu tahun ada apa ada artikel biasanya. Dan kamu kena tengok isu dia, adakah kena dengan kamu. Saya kena cakap benda ni sebab apa? Sebab ada sebahagian pelajar, dia buat kajian lain tapi isu yang ada pada literature list dia lain. Jadi penting sangat pelajar mesti tahu membezakan ini tajuk artikel, ini nama jurnal, ini tahun dia, okey. Berdasarkan kepada nama-nama yang ada di bawah ni, apakah, siapakah penulis utama? Semua. Who is the main author of this article? Madam. Siapa? Siapakah penulis utama artikel ni? Dr. Norima. Nombor satu. Okey, nombor satu ni, nombor satu ni adalah penulis utama dan semua-semua yang nama di belakang ini adalah penulis co-author yang kita panggil penulis bersama. Okey, yang ini adalah abstract. Okey, pada abstract, please take note, pada abstract akan ada objektif, akan ada pemboleh ubah yang digunakan dalam kajian tersebut serta lokasi kajian di Malaysia. Ada juga maklumat berkaitan method yang digunakan dalam kajian ini adalah OLS. Ada juga main finding iaitu finding, the main finding of the article and also the conclusion. The conclusion or the application of the finding. Itu adalah key keyword dia yang penting yang perlu ada pada abstract yang perlu kamu tahu untuk final year project nanti. Okay, please take note dan ini akan ada dalam final assessment. Okay, selain itu akan ada juga keyword. Keyword ni adalah perkara-perkara penting yang akan berulang-ulang yang akan ada dalam artikel ini. Itulah keyword. Perkara penting yang diulang-ulang dalam artikel ini. Setiap artikel akan bermula dengan introduction. Introduction. Okay. Dan bahagian yang paling penting adalah introduction di follow dengan literature review dan dia akan ada bahagian metodologi dan model spesifikasi. Pada model specification ni, kamu akan nampak apakah pemboleh ubah yang digunakan. Okay. Pemboleh ubah ini disebut pada tajuk ya atau tidak. Pemboleh ubah ni disebut pada tajuk, ya atau tidak? Ya. Apakah pemboleh ubah yang tak disebut pada tajuk? Pada tajuk ada aggregate income, child abuse, primary trend teacher dengan unemployment kan? Ingat tu? Ingat eh? Child abuse, aggregate income, primary trend teacher dengan unemployment. Okay. Sekarang kita tengok balik. Apakah pemboleh ubah yang tidak disebut pada tajuk? Consumer price index. Woman labor. Woman labor ada? Consumer price index.
Consumer Price Index. Okey. Kenapa Consumer Price Index tidak disebut pada tajuk? Kerana dia adalah control variable dalam modeling ini. Control variable. Control variable biasanya tidak disebut di dalam tajuk. Pembeli ubah yang disebut dalam tajuk adalah pembeli ubah isu. Pembeli ubah yang dijangkakan paling penting dalam mempengaruhi isu. Pembeli ubah control variable. Kenapa dia dipanggil control variable? Kerana dia ada, akan membantu menguatkan lagi model tu. Dia membantu untuk menguatkan lagi supaya hubungan antara apa yang berlaku, hubungan antara aggregate income, woman labor force, unemployment dan primary trained teacher terhadap child abuse rate case menjadi lebih benar. Dia membantu merealisasikan supaya result lebih rational. Itu peranan control variable. Okey ya? Jelas tak? Nanti tengok balik eh. Benda ni kamu kena faham sebab kalau tak ada penjelasan begini, biasanya pelajar tak tahu apa peranan-peranan pembeli ubah ni. Ada yang disebut dalam tajuk, ada yang tak disebut dalam tajuk. Okey. Apa yang saya nak highlight kat sini, kalau kamu perasan, okey, pembeli ubah yang dicadangkan dalam kajian ini adalah berdasarkan, mesti berdasarkan kepada pembeli ubah yang kajian yang lepas. Macam kes ini, kajian lepas adalah ditulis oleh Muhammad Syahidan, Nur Hidayat dengan Nur Irmawati 2019. Okey. Sekiranya nama disebut begini pada model specification, maka citation berikut iaitu Muhammad Syahidan, Nur Hidayah dan Nur Imawati ini kita panggil dia scientific reference. Scientific reference. Yang saya suruh kamu cari kan, main article journal. Betul tak? Semua grup kena cari main article journal for the project. Ingat balik tak awal-awal semester minggu pertama? Ingat. Okay, itu bukan suka-suka. Biasanya model specification ini kita akan sebut balik model yang kita refer tu. Kita panggil dia, saya cakap dengan kamu main article journal kan? Itu sebenarnya nama betul dia adalah scientific reference untuk kajian tu. Okay? Sebelum ni saya ada pesan, betul tak? Suruh tulis model specification. Dah siap belum? Tak pernah buat? Ada tak? Kalau belum buat lagi, hari ni kena buat. Saya nak setiap kumpulan group project kena tulis model specification berdasarkan kepada data dia. Apakah control variable? Apakah pembeli ubah utama? Apakah control variable? Apakah pembeli ubah utama? Okay? Nampak tak? Okay, model specification. Kemudian kamu kena tulis result kamu seperti ini. Dan kamu kena hurai. Okay? Tengok macam mana saya huraikan di sini empirical finding. Kamu kena huraikan macam tu juga. Saya dah ajar dah semua-semua ni. Saya dah ajar. Jadi kamu kena buat sahaja. Sekarang adalah masa untuk report. Dah buat report belum? Belum kan? Dah analisis belum? Analisis sepatutnya sudah eh? Sepatutnya sudah analisis. Dah analisis ke belum? Dah keluarkan result SPSS ke belum? Muhammad Safuan? Mas Safuan? Ya, Doktor. Sudah buat analisis SPSS? Belum lagi, Doktor. Masih dalam proses. Okey, inilah ceritanya. Hari ni, okay, kalau kamu tengok kehadiran, saya pun memang dah tanya pasal projek satu. Walaupun ada sebahagian yang kata dah siap. Tapi dah siap pun saya pun pelik juga apa yang dah siap tu ya. Sebenarnya kena tulis model spesifikasi dan juga kena tulis result macam ini. Macam yang saya tunjuk tadi ni. Barulah betul. Kena tulis macam ni. Empirical finding. Okay, kena tulis model specification. Kena tulis empirical finding. Tengok macam mana saya tulis kat sini. Lepas tu, analisis yang pendek macam ni. Lepas tu kena bagi conclusion.
Conclusion ni kita nak tahulah pemboleh ubah mana yang paling penting dengan yang tak penting. Okey, kalau kita tengok kepada ni, 3 star dengan 2 star kan? Mana pemboleh ubah yang lebih penting? Yang dapat 3 star ke yang 2 star? Tiga star. Ah, 3 star. Pandai. Okey. Kiranya dah boleh buat lah. Okey, dah boleh buat. Saya tahu awak dah boleh buat. Cuma awak tak, saya tak encourage awak buat, jadi awak tak buat-buat. Conclusion, awak baca apa yang saya simpulkan di sini. Awak kaitkan dengan pemboleh ubah awak. Dalam kes saya, saya pakai pemboleh ubah macam ni. Betul tak? Dalam kes awak, awak kaitkan dengan pemboleh ubah awak. Eh? Dalam kes awak, awak kaitkan dengan pemboleh ubah awak sendiri. Apa pemboleh ubah yang saya guna? Ha, di situ awak boleh, awak boleh kaitkan macam mana penceritaan saya ni, awak kaitkan dengan penceritaan awak pula. Boleh? Boleh eh? Boleh. Okey. Mari kita tengok appendix. Mari kita tengok appendix. Appendix ni awak tengok dia ada apa? Ada semua pemboleh ubah betul tak? Ada tak saya ajar awak ni pada awal semester? Ada tak? Ada tak? Ada. Saya dah ajar ni. Betul tak? Tengok balik video-video yang saya dah bagi. Ada. Kalau siapa tak jawab, dia tak tengok. Saya dah bagi awal lagi. Ini antara awal saya letak kat dalam grup. Okay? Cuma pembetulan ini bukan A. Ini alpha. Simbol sama dengan ni eh. Simbol dia sama dengan ni. Alpha. A-L-F-A. Okay, ini. Ini adalah T-test. Dah siap belum T-test? Dah buat belum? Semua tak buat. Saya tahu semua tak buat. Ini adalah T-test. Okey, ini beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Beta ini adalah mengikut bilangan pemboleh ubah awak. Okey, macam kes ni, dia adalah beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 dengan beta 5. Eh? Awak kena buat report macam artikel ni. Okey, macam artikel ni. Table pun kena macam ni. Okey? Kemudian awak pergi kepada wall test. Wall test hypothesis dia macam ni. Okay. Lepas tu kita pergi kepada autocorrelation. Okay. Dan kita pergi kepada park test. Eh, park test. Park test saya dah bagi ya video minggu lepas. Saya dah bagi. Okay. Jadinya kena belajar tulis abstract. Okay, sedikit introduction berkaitan dengan kajian kamu. Sedikit, macam mana paper ni, macam tu lah kamu buat. Eh, artikel ni lebih kurang dalam maksimum, kena boleh maksimum hanya 12 pages sahaja. Ini adalah projek 1. Ini adalah projek 1. Yang sepatutnya dah ada lah result so semua. Daripada minggu pertama kita buat, saya suruh awak cari main artikel jurnal. Pada minggu 14 dah kena hantar. Jadi macam mana buat dia? Macam inilah. Ini je. Yang sebenarnya adalah kamu dah ada dah bahan-bahan bermula daripada metodologi ni dah ada. Ni semua ni dah ada. Ikut je cara saya buat ni. Cuma tukar nama pemboleh ubah. Kat sini pun tukar nama. Kat sini tukar nama main reference journal ni. Letak jurnal kamu yang kamu cari pada minggu semester pertama tu. Ha, lepas tu result. Tengok ayat ni macam mana. Ubah dengan result SPSS tu pindahkan ke sini. Kat mana result tu? Saya dah ajar dah. Saya dah ajar dah minggu-minggu sebelum ni. Kat mana result tu nak ambil? Kat mana nilai R square? Tengok minggu-minggu yang lepas punya kelas. Lepas tu jelaskan nama-nama pemboleh ubah. Lepas tu huraikan. Ni semua huraikan. Okay? Jadi saya akan letak artikel ni, sebenarnya saya dah letak dah. Saya dah letak dah dekat dekat My Guru. Dah ada. Okay. Jadi boleh bergeraklah dalam kumpulan. Rujuk kepada artikel tu, buat sebiji macam tu. Buat sebiji macam tu. Saya bagi tempoh sebulan. Sebab benda ni dah buat daripada minggu pertama. Sekarang minggu ke-11 sampai minggu ke-14, tugasnya adalah untuk menggabungkan semua yang dah dipelajari. Semua yang telah dipelajari ada kat dalam tu. Itulah projek 1. Projek 2 dah siap kan?
Betul tak projek 2 dah siap? Projek 2 sepatutnya dah siap, ramai dah hantar. Okey. Projek ini adalah projek 1 yang mana minggu penghantaran adalah hari Jumaat. Hari Jumaat minggu ke-14. Hari Jumaat minggu ke-14 maksimum 12 pages, tak boleh lebih. Maksimum 12 pages saja. Berarti kamu kena buat table-table-table tu kena compile kan. Boleh eh, dia ada introduction, dia ada abstract, dia ada metodologi yang sikit je dan literature review pun sikit. Okay? Literature review tu anda kata kajian kamu sebelum ni berkaitan dengan export, maka literature review buat kamu kena ada export lah. Saya kena bagi pendedahan ini kepada pelajar-pelajar semester 5 dan semester 5 lah, kepada junior tu tak apa. Tapi kebanyakan kelas group A ni adalah semester 5. Jadi kelas ekonometrik semester ni adalah semester 5. Pelajar-pelajar semester 5 dan semester 5 ni dah perlu tahulah sebenarnya cara nak buat short article. Sebab saya tahu program AE23 kekurangan sikit orang kata pengetahuan dalam membuat artikel. Jadi saya bagi kamu peluang untuk buat bersama-sama dalam kumpulan. Bayangkan kamu satu kumpulan ada 5-6 orang, betul tak? Betul tak Nohani? Akilah? Betul. Okey, sebelum ni dalam buat projek pada awal tu siapa yang buat? Orang yang sama ke kamu beda-beda kerja? Sama-sama. Sama-sama. Orang lain diam je. Miza Farzana buat sama-sama tak? Sama-sama, Teh. Okey, jadi sekarang kalau kamu nak tahu, kalau kamu nak tahu, sepatutnya kamu dah ada tau tajuk. Okay, kamu sebenarnya dah ada tajuk. Kamu mesti dah ada tajuk. Sebab kamu punya main article journal tu lah tajuk kamu. Okay, kamu dah ada abstract sebab kamu dah tahu dah kamu pakai pembelik ubah apa, data kamu macam mana. Kalau kamu dah run SPSS, kamu dah tahu dah pembelik ubah apa yang paling penting. Yang paling penting tu adalah yang paling banyak star. Yang kamu tak ada adalah introduction dan juga sedikit literature review. Okay, bermula dengan metodologi, model spesifikasi, empirical finding, dan juga conclusion kamu dah ada. Sepatutnya kalau kamu ikut rentak arahan saya, ini semua appendix ni semua dah ada. Kalau kamu memang ikut rentak arahan saya daripada minggu pertama. Kalau tak ikut rentak saya seperti arahan saya minggu pertama, maka tak adalah semua, maka barulah nak buat. Baru nak buat. Okay. Jadinya, jangan risau, di MyGuru nanti saya akan masukkan artikel tadi. Saya akan masukkan contoh-contoh template supaya pelajar lebih faham apa nak kena buat. Okay, saya akan bagi template, jangan risau. Template tu kamu pindah masuk aje maklumat kamu. Boleh eh? Ini boleh doktor. Ini cerita dia minggu ke-14 hari Jumaat pukul 10 malam kena hantar. Itu projek 2. Kira penutuplah. Penutuplah tugasan untuk kelas ekonometrik. Jadi kamu dah hantar projek 2, kamu dah hantar tutorial 2. Kamu dah hantar apa lagi? Tugasan apa lagi? Saya dah suruh hantar. Apa yang penting? Saya rasa tutorial 2 antara penting. Quiz. Quiz saya dah bagi kan? Dah. Tutorial 1 yang aktiviti ekonometrik risk. Betul tak? Ekonometrik wajib, tutorial 2 wajib, lepas tu projek 2 wajib, projek 1 last sekali. Yang lain ni kalau saya suruh buat lepas ni adalah untuk final assessment juga. Untuk menjitukan pemahaman kamu untuk bersedia ke arah final assessment. Jadi buatlah. Buatlah. Ekonometrik ni lah dah nak habis dah. Kita tinggal sebulan je lagi. Buat yang saya suruh ni, kamu akan selesai. Lepas ni saya, kalau ada tugasan-tugasan tu hanyalah untuk persediaan final assessment, hantar boleh tak hantar boleh. Siapa yang hantar dia boleh buat final assessment, siapa yang tak boleh yang tak buat final tugasan-tugasan tu final assessment dia terganggu sikitlah nanti. Nanti masa final assessment dia kena tanya kawan-kawan lah pula. Betul tak? Jadi terpulang. Saya ulang lagi, untuk penilaian kelas ekonometrik yang penting adalah projek 1 di mana due date dia adalah minggu ke-14 hari Jumaat pukul 10 malam. Projek 2 dah due. Okey, projek 2 dah due. Econometric race kena hantar dan juga tutorial 2 kena hantar. Ada sebahagian pelajar lagi yang belum hantar untuk econometric race punya tugasan dan juga untuk
Tutorial 2. Ada sebagainya belum hantar. Tapi boleh jadi kena hantarlah. Kalau tak hantar mungkin gagal. Mungkin gagal kelas ekonometrik dan kena ulang. Siapa yang hantar mungkin paling kurang dapat B. Paling kurang dapat B. Jadi tak payah repeat dah kelas ekonometrik kerana ekonometrik ni telah wajib lulus untuk kamu graduasi. Boleh? Mana Akmal Anik? Mana Akmal Anik? Mama Akmal Anik? Mama Akmal? Ada doktor. Okey, boleh faham ya Akmal? Boleh-boleh sikit-sikit. Tak apa. Saya ulang lagi untuk pengetahuan Mama Akmal, kita ada lagi sebulan. Dan kita ada projek dua yang besar di mana projek satu tu akan berakhir pada minggu ke-14 hari Jumaat 10 malam. Projek 2 rata-rata pelajar dah submit tapi kamu boleh berhubung dengan ketua kelas nama Hajidah. Dia tak ada kelas ni. Ada ke? Hajidah saya rasa kelas hari Isnin. Tapi saya suruh awak hubungi dia kan? Okey. Kemudian kita ada tutorial, dua tutorial utama iaitu econometric race dan juga tutorial 2. Jadi perlu buat semua tu untuk memastikan awak lulus kelas ni dan tugas tu tak susah dan at least kamu boleh dapat B. Jadi kalau siapa buat betul-betul, final assessment pun buat betul-betul, maka tak mustahil dapat A. Sebab rata-rata pelajar ekonometrik mendapat A. Rata-rata. Kalau tanya sini-sini semua dapat A. Tanyalah pelajar AA07 sem lepas. Sama cohort dengan kamu kan? Safwan, kalau sem lepas ambil ekonometrik semester 4, belajar AE07. Sama cohort kan? Okey, kalau sama berarti awak dia tanya diorang, ramai tak dapat A. Boleh kata ramailah. Ramai. Tapi ramai tu dengan usahalah, tugasan sama. Tak beza pun. Okey, tugasan tu kamu tulis bahasa Melayu boleh, bahasa Inggeris boleh. Kalau tak nak berapa tulislah bahasa Melayu. Kalau nak tengok sebiji, nak belajar exposure bahasa Inggeris, tulislah bahasa Inggeris. Sebab ada sebahagian pelajar very good in English, ada pelajar yang lemah bahasa Inggeris. Tapi buatlah ikut kekuatan kamu. Yang saya nak adalah apa yang saya ajar ada dalam projek satu. Doktor. Sama-sama. Yang doktor suruh apa, yang kami nak tulis artikel tu kan, dia punya tajuk tu perlu olah-olah ke ataupun memang ambil sebijik je yang kami cari mula-mula tu? Dia punya tajuk. Kalau artikel kamu, artikel tu adalah daripada Nigeria. Betul tak contoh Sebab ada sebahagian kumpulan artikel Nigeria. Jadi tak tajuk data cari Malaysia. Jadi takkanlah tajuk tu in Nigeria, mestilah in Malaysia. Jadi kena ubah. Tajuk kena ubah accordingly. Ada pula sebahagian artikel ni yang kamu ada sebahagian kumpulan, artikel tu ada 5 pun boleh ubah. Tapi kalau saya bagi tahu doktor, pun boleh ubah satu ni tak ada. Jadi 4 je pun boleh ubah. 4 lah. Jadi jangan dalam artikel projek satu jangan ada 5 pula. Ingat kamu dah buang satu. Jadilah dia 4. Jadi perubahan-perubahan tu kamu kena ambil kira dalam artikel kamu sebab nanti projek ni kamu kena hantar main artikel jurnal. Kamu kena hantar artikel yang kamu buat secara berkumpulan. Dan selain itu, masa submission kena hantar data dan kena hantar juga artikel-artikel rujukan yang lain yang kamu guna untuk literature review. Betul tak? Kita ada bahagian literature review ni kan? Betul tak kita ada bahagian literature review ni? Betul. Jadi literature review ni kita nak dalam sikit je lah, dalam 15 ke 10 ke. 15 atau 10. Dah lah sebab dia pendek je ni. Pendek je. 15, 10 artikel cukup. Okay. Saya akan bagi kamu senarai penghantaran untuk projek satu. Antaranya saya nak data, saya nak SPSS punya output. Okay. Saya nak main artikel jurnal yang kamu cari pada minggu pertama. Saya nak artikel yang saya suruh kamu buat. Dan juga last kali saya nak apa tu? Saya nak semua inilah. Ini semua hantar dekat dalam hantar soft copy je kan, dekat dalam My Guru. Jadi kamu kena hantar secara berkumpulan.
Okay, saya nak saya nak main artikel jurnal yang kamu guna. Lepas tu artikel yang kamu buat, yang saya suruh kamu buat ni. Lepas tu saya nak suruh SPSS result. Lepas tu saya nak apa tu tadi? Data. Dan kamu kena ingat setiap analisis yang ini, yang dah dipendekkan kepada table ini, ini betul tak? Betul eh? Ini semua adalah berdasarkan kepada result SPSS. Betul atau tidak? Ini berdasarkan kepada result SPSS. Betul atau tidak? Betul kan? Ya, table-table tu tadi sebenarnya berdasarkan pada result SPSS. Result SPSS sebenarnya senang ke tidak buat keluarkan? Senang ke tidak? Saya dah tunjuk sebelum ni kuliah-kuliah. Senang saja. Senang sangat-sangat. Senang sangat-sangat. Sepatutnya dah ada. Jadi benda ni tak susah. Sekarang perlu action. Perlu gerak-gerak kerja. Okey. Nanti jangan tak ada. Nah, siapa yang tak ada benda-benda tu, markah dia 30. Wah, rugi. Rugi. Markah dia 30. Jadinya kalau kamu dapat 15 pun dah cukup menjatuhkan markah kamu sebab dia markah solid. Sayanglah. Dahlah tu berkumpulan tak tu, sayang kalau tak diusahakan. Okey. Jadi saya ulang, kamu kena hantar main artikel jurnal yang minggu pertama kamu cari sebagai rujukan, lepas tu kamu cari data. Lepas tu kamu bagi result SPSS. Lepas tu siaplah artikel kamu sendiri secara berkumpulan. Kemudian hantar semua rujukan artikel yang kamu guna untuk bab 2 secara soft copy di My Guru. Hantar secara berkumpulan. Maksudnya ada cover semualah. Ada maklumat nombor pelajar semua. Jelas eh? Okey, maklumkan kepada pelajar di grup B. Sekiranya mereka tak dengar kuliah saya pada kumpulan pada hari ini, maka diorang pun takkan boleh siap inilah projek econometric projek 1. Jadi supaya kita fair, dua-dua kuliah kita boleh dengar eh. Kamu juga perlu dengar kuliah pada hari Isnin kerana kuliah tu memberi kamu maklumat macam mana nak buat aktiviti 4 supaya kalau kamu tak siap aktiviti 4 kamu tak boleh isi kehadiran pada minggu ini. Aktiviti 4 tu senang. Ada jawapan semua. Buatlah yang termampu. Asalkan faham. Sebab aktiviti 4 tu juga persediaan untuk final assessment. Okay? Okay. Ada persoalan? Oh, diam je ni. Dah tidur apa? Jelas, Madam. Ada tak persoalan? Tak ada eh? So far tak ada eh? Jadi jadi buatlah perbincangan secara kumpulan. Pastikan siap. Safwan ada soalan? Nak tanya. Video yang grup A, grup B dekat Telegram eh? Macam mana tu? Grup B yang grup tu. Saya tak bagi lagi. Saya tak bagi lagi. Tak bagi lagi. Okay. Saya tak share lagi sebab saya nak share serentak dengan grup A, grup B. Nanti kan dia macam confused. Kan? Hari ni lepas kuliah ni dalam 45 minit selepas kuliah barulah kuliah pada sekarang ni di-generate. Jadi bila keluar tu dua-dua saya akan masuk ke YouTube, barulah dua-dua grup boleh tengok. Fair. Maksudnya grup A tengok grup B, grup B tengok grup A. Dua-dua akan tengoklah sebab grup B dia banyak cerita pasal final assessment. Grup A dia banyak cerita pasal projek. Sebab dua-dua ni dah penting lah sekarang ni. Kita dah nak menuju final assessment. Soalan final assessment pun dah siap, dah disahkan oleh akademik. Jadi tolong sama-sama usaha untuk peserta ni mesti dapat A kelas ekonometri. Okay? Okay, ada persoalan lagi? Safwan ingatkan saya kalau anda kata terlibat tak upload lagi doktor, buatlah cepat, kami nak cepat. Ingatkan saya Tolong Kak Safwan orang lain pun boleh ingatkan saya. Ada persoalan lagi? Doktor? Ya. Yeah. Projek 2 yang video tu kan? Ya. Kita orang kami ada kena buat report tapi tak hantar lagi doktor, tak ada letak platform lagi. Okey tak apa. Itu nanti saya akan letak. Ingatkan saya. Saya nak letak tak ingat-ingat tu. Report kena hantar tu. Video dah hantar dah. Sudah.
Video kamu letak link eh? Betul. Okey, okey. Sebab sebahagian saya dah ambil markah. Okey, tak apa. Markah report saya tak ambil lagi sebab saya ingat mestilah kamu nak take time buat report tu kan. Tu sebabnya saya tak nak cepat take time. Tapi dah kalau ada yang dah siap, saya akan letak platform lah. Okey. Ada lagi soalan? Terima kasih Nurhani. Lagi soalan? Nur Anis Amira, Eva Farhana, Eza. Eza Farhana? Doktor. Ya, saya. Untuk report projek satu ni nanti, doktor akan bagi contoh kan? Contoh tu lah yang saya tunjuk tadi tu. Itulah yang saya akan masukkan dekat dalam My Guru. Okey, terima kasih. Okey, kan nak contoh table? Nak table dalam Word? Contoh dalam Word pun okey juga. Okey, boleh. Nanti saya bagi. Tak siap. Tak siap juga siap kamu ya. Nur Fatihah. Kena siap lah ni kalau dah bagi sampai Word semua. Okey, lagi satu. Saya nak kalau kamu tak tahu buat tajuk, boleh tanya saya doktor. Tajuk ni okey tak? Saya I'm happy to help. Tapi kalau saya balas lambat tu, kamu tanyalah lagi doktor kenapa tak jawab. Kadang-kadang kamu tahu tak satu hari masuk ratus. Pelajar saya bukan seorang dan pelajar saya bukan semester ni je bertanya saya. Semester-mester sisinya kamu pun bertanya. Jadi kadang-kadang dia ke bawah. Dan lah tu bukan WhatsApp saja, Telegram pun bertanya. Jadi dia dah cross-cross line. Kalau saya tak jawab tolong tanya lagi. Jangan merajuk sebab saya tak boleh kasih sebenarnya. Semua saya layan sama. Cuma kadang-kadang dah ke bawah saya tak perasan. Boleh? Kadang-kadang handset saya pun dah hang. Dia hang lah, dia fed up lah banyak sangat. Okay, kalau ada apa-apa persoalan nak tanya pasal tajuk ke, doktor sesuai ke tak, apa ke benda ke, boleh tanya saya. Boleh tanya saya. Jangan malu, jangan rasa bersalah, jangan kata ganggu doktor tak. Saya jawab je, kadang sampai pukul 1 pagi menjawab lagi. Sebab saya tahu kebanyakan pelajar malam baru dia selesa untuk belajar. Jadi saya okey je. Janganlah pukul 3-4 pagi bertanya, itu saya dah tidur. Paling maksimum pukul 12.45 macam tu lah. Baru saya ada lagi. Lepas tu saya dah tidur lah. Tak larat dah. Boleh? Okey. Terima kasih. Sampai sini saja kuliah kita pada hari ini. Kita ada minggu depan. Tengok macam mana. Mungkin saya buat Google Meet ataupun saya buat kelas synchronize. Synchronize tu saya akan share pembentangan. Saya nak share dengan kamu pembentangan pula. Jadi saya akan share dengan kamu video pembentangan. Mungkin itu akan berlaku pada minggu depan lah. Jadi situ kamu, lepas kamu tengok video pembentangan saya di conference, kamu akan isi borang kehadiran. Minggu depan tak ada tugasan. Itu saja. Minggu ni aja ada dua tugasan. Aktiviti 4 dan juga pemberitahuan berkaitan dengan projek 1. Okey. Sampai sini saja kuliah pada hari ini. Sebarang persoalan boleh bertanya saya dengan WhatsApp semua Walaupun setting kelas kita pendek aja, tapi saya tahu tugasan selepas kuliah banyak, jadi tolong fokus. Kepada pelajar yang ada persoalan, masalah berkaitan dengan semua tugasan untuk lulus kelas ni, boleh berhubung saya dengan saya segera. Saya akan bantu. Kalau boleh, saya tak nak pelajar-pelajar saya ulang. Saya nak pelajar-pelajar saya semua berjaya. Walaupun baru ambil sekali, berjaya dalam kelas ekonometri. Saya tak nak ada pelajar yang fail. Saya akan tolong supaya you semua tak perlu repeat kelas ni. Hanya diri sendiri je yang tentukan nak rajin ke nak malas. Okay? Alright, sampai sini saja. Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak doktor. Terima kasih. Buat ya projek satu, buat tau aktiviti 4. Oh, baik. Jangan malas-malas. Ingat iuran mahal.